Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Drama musikal Kawal Sampai Halal yang tayang di Indosiar sukses menghibur para pemirsa. Tentunya fan Leslar yang sudah menunggu sang idola mereka sedari siang. Namun ada momen yang ternyata terjadi di luar skenario sutradara. Hal itu ketika tak sengaja Rizky Billar secara spontan mencium sang kekasih Lesti Kejora, Lestiani, yang hal itu tanpa ada rencana sebelumnya. Saking speechlessnya atau saking bahagianya, Rizky Billar akhirnya melakukan sesuatu yang di luar skenario. Hal itu merupakan hal yang lumrah terjadi saat drama musikal itu digelar. Hal dan momen-momen romantis yang akhirnya menjadi pemanis dan ternyata itu sukses membuat baper semua pemirsa. Ya, saat dalam video ini, yakni ketika Rizky Billar tak sengaja mempertemukan visilnya dengan visil Dedek Lesti Kejora. Lihatlah adegan reka ulangnya. Romantis banget kan guys? Ya, di momen itu dan di momen di ending ini, saat juga Bang B secara spontanitas mencium kerudung sisi samping Dedek Lesti Kejora. Lihatlah penampakannya, betapa romantisnya hal yang di luar skenario ini terjadi di antara mereka berdua di drama musikal Kawal Sampai Halal. Tentu hal ini menjadikan riuh suasana dan baper keadaan kita semua karena ulah mereka yang terjadi secara spontan di luar rencana dan sutradara. Ya, itulah skenario momen-momen Rizky Billar mencium Dedek Lesti saat mereka secara spontan dan tak sengaja melakukan hal itu karena meluapkan sesuatu yang memuncak di dada mereka di dramus Kawal Sampai Halal. Ya, memang mereka berdua sudah menjalani kehidupan yang secara naluriah berkembang, mengembang, memuncak dalam dada mereka, dan itulah kenyataan kebenaran yang ada. Dan itu terkadang terjadi di luar nalar, tetapi bahasa tubuh itu menunjukkan bahwa keduanya, yakni Lesti dan Billar, memang adalah dua sejoli yang sedang dimabuk cinta. Kita sebagai fan mereka hanyalah mampu memberikan doa yang terbaik bagi keduanya, berharap berawal dari hashtag Kawal Sampai Halal ini menjadi kenyataan bagi mereka berdua. Itu saja momen-momen spontanitas yang terjadi di luar skenario sutradara. Jadi jangan lupa bagi kalian yang ingin kabar terbaru tentang kebaperan mereka berdua, jangan ragu, klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dan terima kasih.
bagi kalian telah menonton. Yuk, bye-bye.